Boleh nggak enten plate toh, Pak? Iya, Lur. Anu nih. Oh, ngaten. Ya, dong kira enten 300 langkung pinten enten, Bos? Berarti nggih bayar pajak lho. Mboten, mboten. Mboten dipun. Mboten cuma kita ndo mawali uang itu. Nggih. Banyak ya andong pinten. Ini biasanya nek sok di keliling-keliling kota mawon, Mas. Nggih, pun di sing betah, Pak. Ngaten. Kan juga ngaten, tak ya nggih saged keliling, nggih saged terbalik saged. Nek misal keliling niku nek turis kan biasanya sering keliling. Niku sok tarif iso pinten, Pak? Walah, wong turis ya niki pun rutas danten, Pak. Sampai tiang riki. Nggih. Ame enten sing empuk, enten sing kata sing pahit jane. Kata sing pahit nggih. Nggih, wong nawari malah kaya wong Jawa. Malah ngluwihi nggih. Orang kadang malah ngluwihi, luwih pelit, luwih medun malah timbang wong Jawa ngene. Wong Jawa iso ndek perasaan. Niki pamira taman ada bos 150 mboten wani kenyang kok. Ada. Sing ngajari sing terus kok ngono iki, Gus. Mesti enten to. Kulino ten iki, Pak. Dadi terus niku saniki kata-kata asal tiyang Jawi to. Nggih. Nah, niku. Yuk. Wadi-wadine sok dingalu ke. Nggih, bojone wong Jawa sing ngomong nggih bojone. Nek ngomong kok bojone lek kelas wong cetil sisan ayo. Nah, niku. Tambale bobong cetil. Nggih. Okay. Terus manggung, Pak. Tambale bojomu. Lho, Mas. Apian. Jenengan kok malah jurusan ini bener rabi meneh. Dereng. Ah, kula kok wau kenal rondo. Kayak buta gean nang nggon. Budine kok cengen ngalu Pak Pia. Nggih. Wah, kathah niku. Ale mlaku kathah niku. Nggih. Karyawane lho, Pak. Ali iki nek kusir kudu nggo seragam lho pripun to, Mas? Ini aturan. Aturan. Perda. Perda nggih. Okay. 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 Kalau misalnya lali kayak ni, lali orang gawe. Tidak bisa. Kayak langsung. Pun masuk. Okay. Ada warning dong. Okay. Biasanya sih nyegat polisi kan. Iya buatan pun anu rencana dong nih buatan nanti ketuane Pak Yuban. Oh buatan gini. Jadi tilik gini. Berarti nek coro lo sing nganggo pakaian biasa mesti tukang andong liar gini. Tutu saksi mungkin. Katiane cabut. Nggih. Sampai sejauh itu nggih. Nggih. Niki pantut dipertahanan kan pancen soalnya nek keunikan di Jogja. Nggih. Kalau tidak seperti ini kayaknya hilang jati diri ini. Berarti kelasnya. Lah temanggung niku apa dikira mesti nek wong temanggung dalam soto. Ani wah, nek kalau berikan ni, kau tanaman ni, padi ni arang-arang ni. Saya nama bagus rindil. Gini. Soto ni paling jas ya, terkenal. Rindil ni kau paling awis. Paling awis. Kali ini kan Temanggung malu Pak, mulai akan sedikit-sedikit beralih tidak mengandalkan tembakau dok, tapi sekarang mulai dikembangkan kopi. Sehingga jangan katakan kopi Temanggung, kopi Temanggung. Mungkin tekan Jogja napa kan? Kali anu nggih, Pak. Cengkeh barang nggih. Nggih. Barang nggih. Sawah nang kampung nenan. Iki soal ngiras-ngirus tembakau kan mboten saged menjanjikan ternyata pun sudah mulai sadar. Nggih. Sale kadang ambleg. Nggih, nek ambleg ngluwihi kaya wong melarat. Thank you.
Sing liyane ning pundi? Liyane juga. Ratu kota mung kok kan. Ada delok-delok sono memalukan. Ayo ora. Tinggalin nanti tinggalin. Oh, male tenang kok. Ora dongan. Belum dapat apa-apa, Pak? Belum. Arek golek napa, Joan? Arek golek katok komprang kok malah. Ah, kaya jenengan niku sing wis dagang. Ora dicoba. Bungkusan. Nek wong sedakon apa-apa nene iki. Nek kajin apa kadose kados kajin apa mboten, Pak? Sedakon iki. Ali kon yo kang bijak niku mung tiap hari. Tiap hari 5 ring. Nek dura becak. Kecok mulih. Wah, becak ndak iki kertas jenenge sinten? Bayane ra ngerti kian. Ane, jenengan kaget nganu nek melu ndelokke kan delok-delok caleg. Nganu di anggota DPR, calon anggota DPR nek iki. Ngaku-ngaku lho. Berarti ora pandang bulu niku kira-kira wonge jago nang sekitar ngarep becak KI ngene lho, Pak. Lumayan nasi ndok. Sayur. Sayur. Kali aqua. Aqua. Ada hambal. Orang apa mawon? Orang gembor karo marang Pak. Orang. Yo oleh apa? Saya teh poci. Teh poci to. Mbak, lihat saya. Apa sama ya? Apa nak keliling dulu? Thank you.
berapa gitu. Nyong nang Malioboro ki dhewean bilang-bilang cahilang oleh tamu-tamu terhormat seko wali murid TK RA Masitoh Jabejo semegar gak karuan iki yo gek ngasu karo delok Malioboro delok paling ora nang arep kono cewek ayu nera member sing nang kene ra ono nang Temanggung apa meneh persis nang ngarep kuwi cewek ayu nera member pacakane yo ganteng yo kuwi jaran andro lho iki ceweke karo aku isin-isin nek mau tak deloke aku deloke aku tak gentek tak deloke dinglu cewek ini ayo ini rame yang pertama ini dikluk meneh gak salah dikluk kalau mantu-mantu ada ngejak idolan bagi ini dikluk-kluk kayak undangin nyong maksudnya kan numpak lu aku jodek aku pikirku. Dan ini sing-sing wali murid RA Masito ki kok dong kita jarang nih itu berapa-apa ngawai-awai lagi sing kocok-kocok nani juri berapa-apa ngunjang ya tapi kan aku kontrono kan nyepak kan ngesun ayo nanti dulu ya Ran ini kaya jaran nyano apa itu masih berani kemayu kemau ke gak dulu ke nyabrang kayak ono penampakan nun ki setan sing biarawati ono setan kok doyan rupuk bobo foto karo dheweke mbayar 5000 ya.
colong aja mas kok ini. Mang Ewo 10.000 bro. Ada penampraan. Kalau kita ini dasi dicangking. Kayak di kotor jalan-jalan. Das gembung. Malioboro di waktu malam. Tetap ramenya tidak member. Tidak member bahasa Indonesia apa ramai. Kesal napa mawon, boten ngertos. Boten ngerti niku. Oke, go. Jadi kayak mas ini kok? Jadi kayak mas ini. Pakai ini aja mas, pakai handset mas. Apa? Tuh foto waktu itu bayar gitu. Maaf pun ten. Yang bayar nih. Anggap saya ikhlasnya mau jenis setan loh pak, kan? Kuntilanak. Niko nih sing Niko kok, Niko setan luar negeri nih sing Niko. Ini. Kayak ada apa? Mangan sirahnya betul ini. Napa dek? Delok setan. Jualan sing dibilang ini. Orang bawa STN sekarang bawa sim. Mulai peteng ini sudah. Kita sudah mendekat pada lokasi mobil parkir dan mencoba menyisir di lokasi yang dekat dengan parkiran. Terakhir ini mulai ira ketemu emang kalau uang RAYO ya masih Madura asli atau mantu? Asli pak. Oh darah ini mantu kok ya bisa gue tepas sama dong ada ini? Ini cepet pak. Oh dua ini Johan mobil. Oke iki lah ya wis nganu to didayani to. Habis. Sudah jadi ditransfer tadi sama suami-suaminya? Nyampe. Oh belum nyampe. Masih berhenti di sungai mana itu ya? Sungai Broko. Sungai Jodeni kok. Oh, iya. Ya, kami dari angka 1 beserta kru mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu dan pihak sekolah pada kami untuk melayani Anda sekalian melakukan perjalanan wisata selama satu hari penuh dari pagi sampai malam. Sudah puas? Saya pribadi dan angkasa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perjalanan